Selamat siang kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Handi Wijaya di channel YouTube Glory Motor PTK. Kawan-kawan, kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah motor Yamaha Aerox warna blue. Bukan motor Pak Cu yang sebelumnya ya. Ini motor baru, warna blue, movie star juga. Modifnya simple, tapi kalau diteliti, ini sudah menghabiskan banyak uang juga. Nah, kemudian kita juga akan mereview suara knalpot R9 Misano series di Yamaha Aerox. Penasaran? Kita simak videonya. Ini dia kawan-kawan, Yamaha Aerox Blue Movie Star yang sudah dimodif simple saja kawan-kawan, tapi ini sangat elegan karena di-touch atau disentuh dengan baut-baut probolt Thailand berwarna blue seperti ini kawan-kawan. Nah, kita mulai dari depan saja. Handle masih ori kawan-kawan, hanya menggunakan karet handle warna biru. Kemudian ada bandul stang berwarna biru juga. Spion tomok, nah ini best seller. Ini berwarna biru. Untuk tampilan depan masih polosan, cuman di bagian alis ini sudah dikasih karbonan untuk memberi sedikit nuansa karbon. Nah, di bagian bawah masih menggunakan part ori, namun sudah menggunakan jalur as roda CNC dari Fastbike dan menggunakan garnish karbon spakbor, kuping spakbor. Di bagian piringan sudah ditambahkan baut probol seperti ini kawan-kawan. Ini baut probol biru yang simple tapi elegan kawan-kawan. Harganya juga mantap. Di bagian tangki untuk melindungi supaya tidak lecet karena ada gantungan hanger di sana, menggunakan garnish cap gap atau yang kita sebut sebagai tutup tangki karbon. Di bagian bodi sini sudah ada sedikit sentuhan baut probol kawan-kawan, bisa dilihat. Nah, ini dia. Bagian shock juga di atasnya sudah menggunakan baut probol Thailand asli dan sudah menggunakan R9 exhaust Misano series Yamaha Aerox. Tentunya kalau sudah menggunakan knalpot racing, kita gunakan slider muffler kawan-kawan untuk melindungi knalpotnya. Semuanya nuansanya biru, juga sudah menggunakan hager atau spakbor kolong karbon. Semuanya nuansa karbon. Di bagian sebelah kiri, nah ini kawan-kawan lihat shocknya masih ori, tipe R. Sudah menggunakan garnish filter dan CPT karbon yang sudah disentuh dengan baut probol Thailand seperti ini kawan-kawan. Nah, ini konsep sederhana dan elegan sekali untuk harian kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang pusing mencari inspirasi, apalagi motornya sama Blue Movie Star, ini menjadi inspirasi yang sangat bagus untuk kawan-kawan. Silahkan dilihat, diteliti, ditelaah, dan cari kreativitas sendiri. Nah, sekalian kita review suara knalpotnya ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, kita simak suara dari R9 Misano series Yamaha Aerox 155cc Movie Star Blue. Thank you.
Nah, itu dia sekilas mengenai suara dari R9 Misano series. Ini knalpot racing tapi tidak berisik banget ya kawan-kawan. Jadi aman digunakan juga untuk di lingkungan komplek atau perumahan. Ini aman karena dia juga best seller kawan-kawan. Pemilihan yang tepat ini Misano series, baik di Aerox maupun NMAX. Nah itu dia kawan-kawan, sekian video review mengenai Yamaha Aerox Blue Movie Star, modifikasi simple untuk harian dan tampil elegan. Saya Handi Wijaya, undur diri dulu. Salam Glory.